Timnas Indonesia U22 berhasil menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2 dalam SEA Games sepak bola putra. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia memastikan lolos ke final untuk cabang olahraga sepak bola putra. Kemenangan dramatis atas Vietnam menghantar Timnas Indonesia U22 lolos ke final. Timnas Indonesia membuka peluang untuk membawa pulang medali emas SEA Games. Terakhir kali Timnas membawa medali emas dimenangkan pada SEA Games 1991. Garuda Nusantara menciptakan 3 gol lewat Komang Teguh, Muhammad Ferrari dan Muhammad Taufani di menit tambahan. Sementara Vietnam hanya bisa membalas 2 gol. Saat laga berlangsung, Pratama Arahan terkena kartu kuning kedua pada menit ke-60 lantaran melanggar pemain Vietnam. Arahan pun harus keluar lapangan dan Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang di penghujung laga. Timnas Indonesia berhasil memastikan kemenangan di menit akhir melalui tendangan menyilang di luar kotak penalti oleh Muhammad Taufani. Bola masuk ke gawang sisi kanan penjaga gawang Vietnam dan mengubah kedudukan menjadi 3-2. Gol yang dicetak Muhammad Taufani ini sekaligus menjadi penyelamat bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke final SEA Games. Semua pendukung yang hadir dan menyaksikan pertandingan itu sangat senang dengan gol yang diciptakan pada menit terakhir tersebut. Semua penonton hingga pemain yang ada di bangku cadangan tidak menyangka kalau Timnas bisa menang meski dengan 10 pemain. Mendapati hasil manis ini, seluruh pihak di Timnas Indonesia U22 tentunya bersorak gembira. Begitu juga dengan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir yang menyaksikan langsung laga tersebut. Usai laga, Erick Thohir bahkan langsung memberi apresiasi kepada skuad Garuda. Dari tribun penonton, dia bertepuk tangan kala para pemain Timnas Indonesia U22 hendak berjalan menuju ruang ganti. Untuk itu, Erick Thohir berterima kasih karena para pemain tetap tampil percaya diri dengan mental yang bagus sehingga akhir meraih kemenangan. Hal itu dibuktikan meski hanya bermain dengan 10 pemain, tim Merah Putih sukses mengamankan tiket ke SEA Games 2023. Dengan hasil ini, Erick Thohir tak lupa berterima kasih kepada para pemain Timnas U22 Indonesia. Selain itu, Erick Thohir pun berterima kasih kepada pecinta sepak bola tanah air yang selalu memberi dukungan. Namun, Erick Thohir juga mengingatkan agar para pemain Timnas U22 Indonesia tak merasa puas. Sebab setelah ini, skuad Garuda Muda bakal menjalani laga final menghadapi Thailand. Di sisi lain, sang pelatih Indra Syafri sangat senang dengan hasil yang diraih oleh anak asuhnya tersebut. Ia tidak menyangka Timnas Indonesia U20 akan maju sampai final di bawah komandonya. Sang pelatih pun kemudian mengucapkan syukur alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan itu. Meski pertandingan yang ketat dari menit pertama sampai terakhir dan sempat main dengan 10 orang, tapi menurut sang pelatih, alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan tersebut. Indra Syafri juga memuji pemain Vietnam yang sangat bagus. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka menunjukkan performa terbaiknya. Di pertandingan lain, Thailand berhasil menang atas Myanmar dengan 3-0. Dengan ini, Thailand akan menghadapi Timnas Indonesia di final SEA Games. Laga final ini akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mari sama-sama kita beri dukungan untuk Timnas Indonesia agar berhasil meraih medali emas SEA Games 2023. Sekian dan terima kasih.